Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersiaran dalam kalender jenayah ekstra minggu ini. Baru-baru ini, tular di media sosial mengenai isu pedofilia. Isu penderaan seksual membabitkan kanak-kanak dan ancaman pedofilia berulang kali diketengahkan. Banyak kes terpencil berlaku tanpa kita sedari. Anak rosak dan tenggelam dalam arus sosial tanpa bimbingan sewajarnya daripada ibu bapa. Apapun, kita lihat apa Mat Langgak nak kata. Saksikan. Apa jaga? Aku duk berhati ni. Lah ni, semua orang duk kecoh pasal pedofilia. Hampa tahu tak pedo ni apa? Jenis jantan suka kat budak tu? Aku heran betul jantan jenis ni. Budak-budak ni, kita kena sayang. Tapi, pedo ni boleh naik nafsu pula tengok mereka. Pening kepala aku dengan jenis lagu ni. Siap ada mangsa yang trauma. Benci tengok lelaki lepas kena rawa. Apa tak percaya? Tengok video ni. Daripada orang yang tak dikenali. Okey, itu yang jadi masalah ni. Apabila mereka terima apa ni, panggilan-panggilan ataupun WhatsApp ataupun dalam chat apakah, jadi mereka ni selalu cepat percaya. Kan? Nak jadi, nak berkawan lah, apa sebenarnya berkawan habis tu dia akan luar, dia akan jadi umpan lah. Dapat ni, dia dapat simpan, dapat boyfriend, janji macam macam. Jadi kebanyakan budak-budak remaja ni selalu terjebak, tangkap, terpangkap dalam apa ni, isu-isu yang melibatkan apa ni, pedofilia ni. Kan? Itu masalah dia. So, selalunya kalau dia dapat benda-benda macam ni, maklumkan pada ibu bapa, benda-benda yang tak betul, yang salah semua tu kan, dia dapat ni, apa ni, diutarakan supaya mereka dapat nasihat yang betul. Jangan setakat refer pada kawan-kawan. Kalau refer pada kawan, kawan-kawan pun mungkin terjebak juga. Kan? Kemungkinan dia diumpan dengan wang ringgit, kita pun tak tahu macam mana. Jadi budak-budak sekarang ni, ke remaja sekarang ni, selalunya mereka bertindak bersendirian. Aku nak nasihat juga dekat mak dan pak tu. Hati-hati kalau upload gambar. Risau anak hampa jadi mangsa. Penjenayah, penyamun, penjangak. Hampa jaga, aku duk perhati ni. Tunggu. Hampa jaga, aku duk perhati ni. Tukang rumah dijatuhi hukuman gantung selepas didapati bersalah membunuh abang kepada kekasihnya, selain kerajaan tidak akan tunduk dengan desakan mana-mana pihak yang mahu penceramah bebas. Dr. Zakir Naik dihantar pulang ke India. Semuanya dalam rangkuman kalender jenayah sepanjang minggu ini. Saksikan. Tukang rumah dijatuhi hukuman gantung di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu 28 Ogos lalu selepas didapati bersalah membunuh abang kepada kekasihnya yang juga kaki tangan Jabatan Pengangkutan Jalan Kelantan 3 tahun lalu. Tiga penjenayah warga asing maut dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis di Jalan Pala 6,
kawasan industri Pematang Tinggi, Bukit Metajam 27 Ogos. Ahli perniagaan dihadapkan ke Mahkamah Session Shah Alam 27 Ogos lalu atas dua pertuduhan menerima deposit tanpa lesen sah daripada orang ramai berjumlah lebih 1.14 juta ringgit antara Januari 2016 hingga Februari 2017. Malaysia Airports Holding Berhad membuat laporan polis 27 Ogos lalu berhubung masalah yang berlaku di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur minggu lalu. Tiga maut dalam kemalangan membabitkan empat kenderaan di kilometer 269.9 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara berhampiran kawasan rehat dan rawat Seremban 26 Ogos. Pengarah projek Lebuh Raya Berkembar Bukit Kukus Lai Sin Kian mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Georgetown 26 Ogos lalu atas tuduhan berkaitan kejadian tanah runtuh di tapak projek Lebuh Raya berkenaan tahun lalu. Sebanyak 418 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan dalam operasi pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bilangan 3/2019 di Plaza Tu Sentul Pasar di Lebuh Raya Duke, Kuala Lumpur 26 Ogos lalu. Kerajaan tidak akan tunduk dengan desakan mana-mana pihak yang mahu penceramah bebas Dr. Zaki Naik dihantar pulang ke India. Itu kata Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 26 Ogos lalu. Suami isteri dibunuh kejam sebelum disumbat di dalam beg pakaian dan dibuang ke dalam longkang pada 26 Ogos lalu. Susulan itu, suspek utama kes pembunuhan iaitu dua beradik warga India yang menyewa kediaman pasangan terbabit di reman 7 hari bagi membantu siasatan. Sekian sahaja kalender jenayah ekstra edisi 30 Ogos 2019. Ikuti kami di laman web Facebook, Twitter dan YouTube Harian Metro selain Instagram untuk perkembangan berita semasa serta video menarik. Sekian dulu dari saya Amirul Haswendi Ashari dan tim produksi Kalender Jenayah. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-62.